Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Keygam Nikita versi 2.0, yaitu config Superior Extreme. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Keygam Nikita versi 2.0 dengan config Superior Extreme. Nah, buat kalian yang masih belum tahu bagaimana cara installnya dari awal serta cara restore config-nya, silahkan kalian cek di video-video sebelumnya ya teman-teman. Atau nanti silahkan cek di deskripsi, saya sertakan untuk link tutorial secara lengkapnya. Oke, untuk di video kali ini saya langsung to the point aja ya, langsung kita tes. Untuk yang pertama, saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu. Kali ini astrofotografi off, kemudian AWB nya aktif ya, AWB aktif. Kita coba untuk kondisi di sini cukup terang ya, seperti yang terlihat di layar. Nanti kita tes juga di tempat yang gelap. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk mode malam ya. Kemudian selanjutnya kita coba AWB-nya kita nonaktif. Ya. Seperti ini hasilnya, lebih colorful ya. Jadi untuk AWB nonaktif dia untuk warnanya lebih tajam seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk lensa ultrawide nya ini untuk lensa ultrawide ya. Mode astrofotografi. Ya, dan seperti ini hasilnya. Ini perbandingan antara AWB on dan AWB off ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba di tempat yang agak gelap ya. Kali ini saya akan tes untuk mode astrofotografi. Kita ke mode malam. Lalu astronya silakan di on-kan ya. Di sini saya menggunakan 8 detik. Lalu untuk AWB-nya aktif. Kita coba arahkan ke sana, ke langit ya teman-teman. Oke, timenya 2 menit ya, cukup lama. Padahal ini tadi saya pilihnya yang 8 detik. Sudah mulai terlihat teman-teman untuk hasilnya ya. Oke, langsung kita stop saja. Untuk menyetopnya tinggal ditekan yang ini ya. Ketika di stop dia akan force close, tapi nggak masalah, untuk hasilnya masih tetap tersimpan ya, seperti ini. Oke, jernih,
minim noise ya, bahkan hampir tidak ada noise sama sekali. Ini beberapa sampel foto untuk mode astrofotografi dan juga mode malam biasa, baik AWB off maupun AWB on ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk objek orang di malam hari juga oke ya. Kemudian untuk selanjutnya percobaan di siang hari. Kali ini untuk lensa ultrawide-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, seperti ini untuk hasil dari lensa ultrawide. Kita coba lagi. Ya, seperti ini. Inilah beberapa sampel foto yang lain ya, menggunakan lensa ultrawide. Kemudian untuk selanjutnya lensa utama AWB on terlebih dahulu. Dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke, ini foto diambil sekitar jam 5 sore dan kondisinya lumayan gelap ya teman-teman, karena agak mendung juga. Oke, di perbandingan antara AWB non aktif dan AWB aktif ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk objek dekat ya, atau objek makro. Ini menggunakan mode otomatis. Seperti ini hasilnya. Kemudian ini untuk mode manual ya, mode manual fokus seperti ini. Kemudian yang terakhir saya akan tes untuk objek orang, mode potret ya. Ya, seperti ini hasilnya. Untuk warna kulit aman ya, tidak oversaturasi. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.